Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa rasa? Kembali lagi bersama gua Ricky Rahman di sini, dan kita bakal lanjutin lagi GTA DJOML. Lihatnya ya kawan-kawan semuanya. Dan by the way, ini informasi kepada kalian semua, ini adalah hari yang sama dari kemarin gua bikin video ya kan. Gua langsung saja nge-stop video gitu ya kan. Mantap sekali. Langsung saja hari ini gua mau nge-save gitu loh, tapi tidak bisa ini. Kenapa gitu loh? Ini ada gedung lagi, kita beli lagi gitu kan. Setiap episode beli gedung. Oke, di sini you cannot buy this property sekarang. Waduh, tidak bisa beli dan tidak bisa nge-save ini kita ya kawan-kawan. Gimana gitu kan, nih itu harusnya kan di bawah logo CZ, di bawah itu ada bisa nge-save nih di sini nih. Tapi nggak bisa nih. Waduh, di sini cuacanya sama lagi gitu kan, sama di sini di GTA hujan, di gua juga hujan. Oke. Berarti kemarin itu kita ditelepon sama si CZ, sama si Cesar gitu kan. Katanya ada apa gitu kan, langsung gua respon positif, I'm going kata Cucok. Berarti kita bakal ke sana. Ini di merah nih, yang di map ini kita nih, kita lihat dulu nih. Jauh apa kagak nih gitu kan. Wah, di Los Santos nih. Oh, enggak boy, di sini nih. Oke, kita langsung saja menuju sana dulu ya kawan-kawan semuanya. Oke, ini ada apa nih si Cesar nih? Gak baca, gue sumpah, dan nih gue belum sempat edit gitu kan. Langsung saja kita menuju sana ya kawan-kawan semuanya. Oke, kita langsung ready, put your hands up. 20 minutes later. Oke semuanya ya, ohoy, kita akhir saja sampai di merah ini. Ternyata ini kok merahnya nih jalan gitu ya kan. Ini kok jalan kayak gini ya. Ini siapa ini? Oh, kita bisa tembak. Oke, kita tembak sini loh. Hey, dikit lagi kita ketabrak. Aduh, ketabrak bus ini, truk atau apa? Itu bus tadi ya. Truk ya. Maksud gue itu. Oke, langsung saja gini kita kejar dulu nih. Ini enggak game over nih kan. Sini lo. Sini lo. Mampus lu, jatuh enggak tuh? Pick up the stuff. Wah. Kita harus ngambil motornya nih. Beneran nih. Harus ngambil. Oh my god. Gimana ngambilnya boy? Oh, wah nggak bener. Wah tolil, astaga, sumpah tolil. Ya gimana ini boy? Ah, elah, nggak waras ini orang. Oke, bentar deh, kita cek dulu di atas nih. Soalnya segitiga itu bentuknya di map boy. Oke, kita coba lihat dulu di atas ini. Ini bukan ya kan? Segitiga ini bukan. Nah, bener dah, kita suruh dia terjun nih. Oke, kita bakal lepas jetpacknya dulu. Nyusahin, sumpah anjir. Sumpah nyusahin deh kita disuruh. Yaudah Cok, kita bakal survive di sini ya. Kita bakal ambil di sini, disuruh ngambil apa sih, motor atau apa sih? Gagal kalau gini nih. Kalau enggak gua bom aja nih. Ih, ini siapa nih? Mau nolong lu? Enggak. Enggak nolong dia ya. Oke, kita suruh ngapain nih? Ini kampret lo ya. Nih. Gimana gitu kan? Yah. Lah. Enggak bisa, boy. Ah, buset. Yah. Enggak bisa, sumpah dah ini motornya. Gimana kita caranya ngambil? Gitu kan? F. Ah, ya udah enggak bisa. Gak bisa. Oke, kita bakal ke sana dulu tuh. Coba kita ke sana deh ya. Itu bisa nggak diambil misinya? Kalau misinya nggak bisa diambil ya udah nih. Kayak kambing udah. Oke, ini ya kan. Itu tadi misinya kan gagal. Isn't ready yet. Ah. Aduh, gimana nge-cancelnya, boy? Oh, gimana ya? Kita bom. Yes, akhirnya ke-cancel. Aduh, ke-cancel akhirnya kawan-kawan semuanya. Ini si Cesar ini nggak ada otak memang. Yaudah deh, kita itu misinya tadi kayaknya bukan misi Cesar juga ya. Nggak tahu deh ya, pokoknya ya itulah, kita skip saja itu tadi misinya ya. Oke, kita nih bakal misi ini apa nih? Tiba-tiba ada merah nih di sini nih. Oke, ini misi sampingan nih kayaknya nih. Dek lagi ke ya, bodoh amat dah, nggak bisa dijalanin. Kita terpaksa ke si Z lagi kan. Jauh lagi misi si Z di sini. Ya assalam. Ada otak memang. Oke, akhirnya kita sampai lagi di kota sini ya, kawan-kawan semuanya. Memang tak ada otak tadi, orang tadi itu langsung dia terjun gitu loh ke air. Tahu dia mau ditangkap gitu kan.
Oke, jadi kita bakal mainkan misi kemarin itu sudah kan misi bersama Zero ya kan. Jadi langsung saja nih misi si Z lagi nih. Apa nih? 555 with tip. Dapat tip kah? Siapa itu? Siapa tuh? Suara siapa tuh? Great. Siapa nih? Suara si polisi atau siapa nih? Enggak tahu gua ya. Hey motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the Financial. Oh, for sure. Suara si Sweet Cat tadi, the DA is way wah. Dia sedang di jalan in downtown San Piero. Get over there now. Oh my god. Kita langsung disuruh ngejar dia nih. Minjam mobil. Wow. Minjam mobil. Wow. Langsung nih genting. Minjam Pak sebentar, Pak. Nanti gua beli mobilnya. Waiting. Cocokan banyak duit gitu kan. Langsung saja kita gas ke sana, Boy. Wow. Udah gasin. Wah, wow, ini jangan sampai terlambat kita, Boy. Langsung saja gitu ya kan. Waduh, gua boy juga nih keikutan sama siriku dan jangan sampai keikutan kita ya. Oke, ya kawan-kawan. Nah, gitu ya kan. Aduh, gua nanti plagiat Rikuden gitu kan biar aja. Aduh, jangan sampai. Oke, kita langsung saja di sini berangkat dengan kecepatan tinggi kita, Cok. Jangan sampai ketinggalan ini, Cok. Di mana dia nih, Cok? Nah. Oh, bukannya. Oh, bukan. Oh, gua kira tadi bakal ngejar anjay. Oke, sampai nih kita nih. Mana dia nih? Si DE, oh itu DA itu inisial dia gitu kan. Dia drop, oh tadi dia turun mobil. Oke. Terus kita ambil mobilnya kah? Kita ambil mobilnya nih, nampaknya kita ambil mobilnya nih ya. Ini soalnya nih, tukang anterin. Mampus lu. Yah! Loh. Terus kita disuruh ngapain, Boy? Lari, Cok. Oh, ilah. Kok kita disuruh ngapain ya? Kita disuruh ngikutin aja. Kayaknya kita suruh ngikutin dah kalau seingat gua ya. Oke, kita ulang dulu deh ya misinya. Oke nih. Nih gua ulang nih ya. Kita baca baik-baik nih. Kita baca baik-baik ya kan. Nah, this hotel service they will be dropping his car up here shortly. Bentar lagi. Polo underground. Bunuh dia pas di bawah gitu kan. Benar. Jangan dirame kayak gini gitu maksudnya. Oke, kita sembunyi-sembunyi aja gitu kan. Aduh, lampu merah lagi. Nah, nih di bawah sini nih. Dia bakal ke bawah situ tuh. Gua kayaknya pernah ada misi menjalani misi ini nih. Gitu loh. Jadi gua rada-rada ingat gitu loh. Oke, kita biarin dia dulu turun gitu kan ke parkiran bawah tanah nih. Oke, niche. Kita sampai niche. Alright. Nah, here's down here. Nih kayaknya kita ambil mobil dia di sini nih. Padahal ini mobil yang tadi juga nih. Enggak apa-apa enggak sih? Betul enggak sih? Kita oh benar. Kita bunuh dia nih, kayaknya kita disuruh ngambil baju dia nih. Nah kan, nah kita ambil bajunya, terus kita yang nganterin yang orang yang punya mobil. Nah betul. Asyap. Kita pakai mobil yang tadi gitu kan, pakai mobil dia yang baru. Waduh, ini jangan sampai lecet, Boy. Wah lecet nih, kita hesoyam dulu, Deng. Nah hesoyam dulu gitu kan, biar nggak curiga yang turun tadi yang nama inisialnya DA ya. Alright, kita keluarnya lewat kanan lah ya. Oke, kita lihat kiri kanan, nggak ada orang. Alright, masih ada nih. Kita bisa deh, dikit ya. Kita hit. Wah, nih. Oke, kita nih kan sudah handal gitu kan. Oke, santai. Kita kesini. Oh enggak, kita nggak suruh bawa motor. Enggak bawa mobil maksudnya, maksud gua. Oke, kita kesini nih. Oke. Kita jadi orang baru katanya. The eye is dropping, belum married, remember you will need apa tadi? Kamu memerlukan identitas.
Ngapain, Jai? Terus ya yaudah deh kita jalanin aja ya. Ini kayaknya nih kita ngikutin. Oke. Okay. Identity and enter the car. Identify maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Aduh, gagal nggak nih? Hey, stay. Oh, oke, okay. Kita disuruh stay. Itu tuh mobilnya parkirin bro. Gua nggak jadi. Mobilnya hilang dong. Oke, kita disuruh stay. Ih, bawa senjata dong, jangan bawa senjata. Oke, kita disuruh stay. Ini mana orangnya tadi ya? Gue lupa bajunya tadi, baju apa dia ya? Alright, kita di sini aja gitu kan. Santuy. Jadi tukang parkir. Mas, kita bicarain ini Mas Ela ya. Mas, udah berapa lama sini, Mas? Udah berapa lama sini kerja gitu kan? Nih, Ucok nih baru nih ajarin nanti ya. Diem aja ini Masnya ya. Ya udah deh kita jaga aja santai gitu kan ngelihat tumben gini kan Ucoknya kerja waduh tinggi banget ini gitu. That's good tipper. Oke, ini dia DA. Ini dia DA katanya. Dia banyak ngasih anu. Steal the car him before. Ah, before apa tadi? Oke, jangan-jangan deh. Kita kayaknya harus ngambil di mana ya? Kayaknya enggak boleh di atas lagi nih. Oke, okay. Oh ini tipernya lagi nih. Pokoknya dia ngasih duitnya banyak katanya. Oke, kita tunggu lagi deh. Ini nunggu apa sih kacong ini? Lampu merah kah? Ah, lampu hijau dah boy. Oke, okay, kita tunggu di bawah lagi ya. Kita bakal rebut lagi di bawah sini. Mana nih? Pokoknya sini pasti aman dah kita ngerebutnya. Nah, di bawah sini dulu nih. Kita tunggu nih. Oke, okay. Oh, mau kemana lo? Ayo, parkir dulu dah. Waduh. Mau di mana ada markirnya lo? Jo. Sini anjay. Oke, okay, kita dapat mobilnya udah. Oke, okay, kita ambil bawa mobilnya. Oke, okay, bawa mobilnya katanya ya. Oke, okay, kita sip. Jangan sampai lecet mobilnya, Bos. Oke, okay, jangan sampai lecet mobilnya karena ini mobilnya yang kita cari. Dikit lagi ditabrak anjay. Ini mobil yang kita cari-cari, Nich. Oke, kita jalan sini aja, Nich. Kayaknya nggak ada orang juga lewat sini, Nich. Oke, lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan ngangguk-ngangguk. Oh, ada polisinya. Ini polisi ini ngegas ini. Tuh kan. Ada kita mau keluar malah ngerem gitu kan. Minta tabrak. Kayak kampret. Oke, belok kiri. Oke, ini udah tengah malam juga. Jadi rada sepi udah jalannya kan. Oke, aman. Kita nih mobilnya pasti aman nih. Kita tinggal belok kiri lurus saya nih. Santai, boy. Ih. Tiba-tiba ada orang di depan. Oh, ada waktunya ya ternyata ya. 1 menit lagi, boy. Gampang, udah deket tok. Udah deket. Alright. Terus aja lu lama amat dah. Oke, kita bawa ke garasi kita di sini, boy. Belok keterusan. Waduh, mobilnya masih mulus ya kan? Masih mulus, kita bawa ke garasi. Alright. Berhasil boy, kita dapat mobil dan dapat baju seragam. Oke, misal selesai kah? Take the car to valet car park. Oke, terus mobilnya tadi bawa ke sini buat apa, Jos? Jos gandos dah. Aduh, si Ucok. Oke, kita bawa lagi mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi di sini, bok. Oke, kita bawa ke sana dulu ya, kawan-kawan. A few moments later. Oke, kita udah sampai nih mungkin ada kereta. Mungkin nih kita letakin bom dulu gitu kan di mobilnya. I don't know. Oke. Parkir di dalam katanya 17 detik lagi. Ih. 17 detik lagi. Oke, selesai. Sampai. Oke, kita harus keluar katanya. Coming return the get outside. Oke, kita and call the cops. Oke, kita disuruh napa polisi nih. Oke, kita bakal ini dia yang mau ngambil ya mobilnya ya. Apakah dia yang mau ngambil mobilnya? I don't know. Kita langsung saja ke sini. Fokus saja. Oke, kita ke ujung sini ya. Oke, kita masih pakai baju seragam yang sama, enggak apa-apa nih. Oh, ini dia orangnya nih. Oke, kita bakal tunggu saja telepon polisi nih. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious. You should come check out. Oke, Ucok tinggal santai gitu kan ngelihat. Police, don't move. Oke,
dia nggak tahu apa-apa gitu kan, mobilnya padahal diisiin sama ucok. You know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Okay. Shut up! Find anything back there? Apa kamu menemukan apa-apa di belakang? You gotta have a Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. Gua nggak pernah lihat katanya. Oh, the defense you got there, buddy. Mampus dibawa polisi. Ini padahal pelakunya. Pelakunya nyender doang, anjay. Mantap sekali, Ucok. Misinya selesai, boom. Mantap sekali ya, untuk semuanya. Ucok berhasil. Oke, apa nih? Kita disuruh, nggak bisa nge-save nih. Coba kita lihat dulu map ya. Oke, kita kayaknya disuruh ke sini lagi deh kamera ini. Coba kita kamera di sini bentar deh. Get a valid promo. Oh, iya. Oh, kita bisa kerja di situ. Maksud dia, asal kita pakai baju dulu. Oke, kita udah punya bajunya. Kita harus ganti baju di rumah dulu. Oke, ini mumpung ini enggak ada orangan nih. Oke, oh, enggak ada orangan. Ucok ambil. Enggak ada pada orang. Oke, kita bakal misi tadi udah selesai gitu kan. Esok saja kita beli rumah gitu kan. Beli rumah dekat sini nih biar nge-save-nya dekat nih. Ini apa dah? Nih belokan kiri kanan lurus saya bisa kan? Wah, nggak bisa lurus boy. Jalannya ternyata nukik banget anjay. Oke, kita naik lewat tangga. Siapa tadi? Rumahnya sebelah mana nih? Oh, yang ada tangganya ini nih. Benar nggak sih? Oke, beli berapa nih? $100,000 anjay. Langsung beli properti bang. Oke, mantap. Kita beli rumah baru. Oke, nice. So, kita masuk dulu. Kita bakal save. Oh, ada gerasinya lagi gitu kan, mantap jiwa boy. Oke, save-nya udah berhasil. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Ya kan kalian semuanya, jangan lupa terus support channel ini, jangan lupa di like sebanyak-banyakan sebisa kalian, dan juga subscribe di channel gue bagi kalian yang belum subscribe di bawah situ sampai warna merahnya menjadi abu-abu. Ya kan kalian semuanya, terima kasih sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.